pelanggaran HAM. Kalau anak saya mati, saya nggak boleh lihat, saya nggak boleh tahu bagaimana dia mati. Itu hak azazi sebagai seorang manusia, seorang ibu, dan sebagai seorang Batak yang kita punya budaya mengandung, meratapi, supaya tidak ada lagi ganjelan, supaya tidak ada lagi yang tersisa di dalam hati ini penyesalan. Itu yang menyelamatkan kita semua. Jadi urusan Joshua ini adalah urusan bangsa Indonesia. Luka ini adalah luka bangsa Indonesia dan luka bangsa sedunia, karena tidak ada yang bisa mengembalikan nyawanya. Apalah yang bisa kita bikin untuk Joshua dan untuk bangsa ini? Kita berkumpul untuk kebajikan. Kita berkumpul untuk mengawal agar tidak akan ada lagi satupun putra Indonesia yang mati sia-sia. Tidak ada lagi orang Batak yang dibunuh dan tidak dipertanggungjawabkan. Berkumpul lagi, terima kasih yang sudah hadir, dan semoga kita bisa bertemu lagi. Hore!